kita tak kenal siang malam. Nak bergerak lapar perut tu kita jahitin kan. Pemot plastik kumpul. Walaupun kadang-kadang jauh tempat jual besi tu kita rendah. Kita jalan kaki tiga beranak ke hujung ke hilir, kadang mengantuk, penat. Itulah kehidupan kami hari ini. Setiap hari kita sibuk menguruskan dan mengaturkan kehidupan kita. Kita datang ke KL untuk mencari rezeki, untuk mengubah nasib kita. Tak semua orang yang bernasib baik macam kita. Ada yang berjaya, ada golongan-golongan yang terpinggir yang tak berjaya. Jadi, pada golongan-golongan yang tidak bernasib baik ini, saya nak mengupas, saya nak tahu kenapa mereka berada di kedudukan mereka begini. Sebab saya pasti mereka tak nak berada dekat kedudukan mereka. Mesti ada masalah dia. Jadi bersama saya, Idris Khan, sama-sama kita mengupas kenapa di program Ihsan Kita. Saya nak tahu macam dalam your opinion and your experience ni, apa sebenarnya the general issue of gelandangan ni? Ada orang yang kurang bernasib baik. Rakan jalanan. Okey, dia orang tu sebenarnya kebanyakan datang ke bandar dia nak cari pekerjaan. Bila datang bukan semua ada kelulusan atau kemahiran yang diperlukan kan. Jadi masalahnya kadang-kadang tak dapat pekerjaan yang dia oh datang KL dapat nak pekerjaan macam ni, gaji macam ni. Tapi tiba-tiba datang you kena compete dengan orang lain yang kan. Ada kelulusan yang lebih baik, kemahiran. Jadi kadang tu tak dapat kerja, tak dapat kerja atau dapat kerja gaji kecil. Atau macam mana nak cope? So benda-benda macam ni kadang-kadang yang kuat tu dia masih terus adalah 3-4 pekerjaan. Yang mana yang tak kuat sangat tu jadi dia mula tergelincir. Okey. Hai. Oh ya, bang. Hai. Makan. Dah makan dah? Belum lah. Not yet. Come. I give you something to eat. Oh, terima kasih nak. Yeah, no problem. Terima kasih. No problem. How are you? Boleh nak. Mak lapar lah nak. Mak lapar. Kata orang mau tolong. Ya. Yeah. Terima kasih. Terima kasih nak. Sama-sama. Selamat saya makan nak. Ya. Yeah. Kata orang mau tolong. Macam mana? Nah, tolong bukakan ni boleh, nak? Boleh. Ayo, lapar, nak. Sudah 2 hari tak makan. 2 hari tak ada makan? Tolong, nak. Makan. Sama. Sementara ni telah banyak orang tolong saya lah, nak. Terima kasih, nak. Telah banyak tolong saya. Tapi yang saya berpaksa pun telah pernah tolong saya, tau. Terima kasih, nak. Sudah 2 hari tak ada makan, nak. Terima kasih, nak. Tengok. Ini macam duduk. Mandi pun telah, kaki pun tengok, nak. Sebab keluarga pun ni macam kita pergi masalah pun, kerja pun tak dapat. IC ada juga ada nama, tapi kerja tak ada. Kita macam warga negara asing lah, nak. Ayuh, mana. Sudah berapa lama duduk sini? Sudah 2 tahun lah, nak. 2 tahun? Sebelum tu buat apa? Saya kerja-kerja kontrak juga lah, nak. Tapi ya, saya dulu ada kes gaduh lah, nak, kena tangkap. Ada duduk 3 bulan penjara saya tengah-tengah ni cuma. Sekarang Siva duduk mana? Sini. Tak ada, memang duduk dekat luar sini. Tidur sini lah. Tak ada tempat tinggal keluarga, tak ada? Keluarga mana? Semua abang ada sudah kahwin lah. Orang Seremban lah saya. Ya. Ada masih kontak lagi? Tak ada orang mau kontak saya. Ya. Siapa lah dah, siapa? Selagi ini kaki tangan boleh jalan, selagi itulah. Tapi saya bukan pengiris. Masalah kelandangan ni bagi abang itu tanggungjawab kita juga. Tanggungjawab semua sekali. Dia orang susah. Kita tak tahu latar belakang dia, kehidupan dia. Walaupun dia mungkin di life dia, kita tak tahu kan. Tapi bagi abang, kita terpaksa tolong
Kalau sedikit mana pun kita pun yang tak mampu, kita akan tolong. Betul. Ha, jangan beza color kulit. Kita walaupun dia galangan, dia Chinese ke, yes, Indian ke, yep, kita mesti respect. Pasal kita satu Malaysia. Betul. Walau kat mana pun jumpa, kita nampak dia, kalau dia tak, dia hendak bantu. Ha, bantu, ha, kalau dia kata minta makan pun. Kita kalau ada RM2 pun dalam poket. Pasal prinsip apa pun dia macam tu tau. Ha. Kita terima apa. Kemudian hari, Allah akan bagi lagi bagi kita punya rezeki itu bertambah. Betul. Itu satu lagi. Betul. Sebab kebanyakan selalu orang-orang yang gelandangan ni, orang selalu ucapkan nasi rung kan. Yeah. Tapi sebenarnya dia tak tahu bukan, apa. Bukan dia nak berada di tempat tu kan. Jangan pandang orang itu dari segi luaran dia. Hati, betul, budi dia. Betul. Kadang kita pakai songkok ke pihak sana haji 4 kali. Tapi hati rusuk. Betul. Abang cakap rusuk. Betul. Sorry lah kalau betul, dia tak benda tu betul sebab memang zaman sekarang zaman pun sekarang, kita betul tengok orang semua lebih lihat pada luaran sebenarnya kan. Saya ada semua kepentingan yang orang rakyat Malaysia boleh pakai. Yeah. IC saya ada. Macam 1000 tak ada. Ini dua gambarnya, okey. Anda boleh tengok, anda tengok. Betul kan? Ini bukan 1000. Betul. Ha, saya bukan pakai dia sekarang ni paling apa. Tapi keutamaan dibagikan untuk dia orang saja. Orang asing. Ha. Gaji dia murah, tapi mau macam mana? Keutamaan diberikan untuk warga asing. Jadi, bukan kita pemalas. Warga Malaysia bukan pemalas. Memang boleh kerja. Bukan pemalas. Sebagai contoh, satu gaji murah, kedai makan pun orang tamu. Nobody want to hire. Pasal apa? Gaji tinggi kita minta, EPF sok-sok kena potong. Kalau warga asing, tak payah. Bagi RM30, jalan. Open Gundam style orang juga. Itu masalah saya sekarang. Belum so, bersaing, saya harap lah. Saya harap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik. Ya? Mana? Sibuk? Tak biasa je. Saya nak tanya sikit boleh? Ah, boleh. Pakcik. Sebab pakcik memang dah lama kat sini kan. Rasa pakcik dah biasa dengan macam dengan orang gelandangan apa kat sini semua kan. Biasa nampak lah. Biasa nampak kan. Apa pendapat pakcik tentang gelandangan dekat Malaysia ni, dekat KL lah khususnya ni? Menurut saya lah kan, gelandang ni kalau boleh jangan dibiar dia lepas macam tu lah. Kalau boleh angkat dia, angkat, kumpul bantu kan, dia. Bantu dia kan. Bagi dia bersih. Bagi dia pakaian kan, bagi dia perubatan. Nanti kalau dia bagus, bagi dia pelatihan apa yang boleh dia buat lah boleh kan. Buat, betul? Nanti betul, dia boleh berdikari sendiri betul kan. Dia boleh dia nak buat, buat apa duit. Kan. Bukan. Kalau dia ada kepandaian, kita latih. Dia dah tahu dia boleh usaha, kan? Boleh datangkan duit, dia mesti buat. Tak ada modal, kita bagi dia modal kan. Betul? Macam pomen, buat kereta bagus, buat motor kan. Buka satu kedai kat kampung kan. Letaklah dia tak ada modal kan. Tapi kerajaan kan kaya banyak duit. Boleh support dia modal tu. Benda-benda macam tu lah. Kita kena fikir luas saja kan. Betul. Jangan fikir kecil kan. Jangan je bagi ikan kan. Bagi dia pancing kan. Betul. Dia pancing, dapat ikan kan. Bagi dia makan, dia makan sehari. Kita bagi habis, dia kan? Pancing, dia... Sampai bila dia boleh. Pergi ke laut mancing apa. Dia anak dia apa. Itu macam tu. Tapi kalau you boleh nak bagi tahu something to rakyat Malaysia kan, apa yang nak bagi tahu, what is it you want to say? I want to say just one, jangan putus asa, try, tapi jangan dengan orang yang mungkin orang jadi kerja terdapat kita boleh jadi penyamun lah penyengah, tapi ya, try, mesti dapat ada peluang, putih bisi ke tin ke bisi buruk apa kerja lah, try the best, don't give up, good. Mesti boleh. God is good. Yes. Tuhan tu mahu pemurah dan pengasih macam orang. Kemari. Show to people. Show. Everybody can do. I pandang me. I can do. Takkan orang tak boleh. Orang tak ada kaki pun boleh bikin lah kerja halal. Atau tak boleh. 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 Jangan salahkan orang. Banyak banyak fikirlah. Jom. You have to duduk sini, you stay, sir. Setiap minggu nanti saya datang, saya visit awak. Okey? Betul, ya. Janji lah. Saya datang. Betul. Pasal aneh lah saya. Pasal apa? Aneh memang saya lah saya pilih. Okay. Pasal selama ini, tak pernah orang buat ini macam untuk saya kebaikan. Tolonglah, Elie. Come and visit me lah. Tolong, boleh jumpa saya. Lepas itu, you dapat kerja. You boleh.
Terima kasih lah, Nek. Walaupun adik-beradik saya minta tolong. Setiap manusia ada naik turun dia. Yang naik ada kisah dia. Yang turun pun ada kisah dia. Ramai yang membantu golongan-golongan seperti ini. Daripada agensi-agensi kerajaan, daripada orang awam yang memberi macam-macam bantuan. Dan juga banyak badan-badan kebajikan atau dikenali sebagai NGO yang membantu mereka dengan memberi kebajikan seperti pakaian, perubatan, penginapan dan makanan. Awal dulu masa saya start tu sebenarnya Pertiwi dah lamalah lah kan bantu daripada luar bandar. Terus sekarang bila kita datang ke masalah bandar ni sebab lebih ramai datang daripada macam saya kata tadi rural to urban migration. Lebih ramai daripada orang luar bandar datang ke bandar. Bila dia datang ke bandar, di masalah ni kita nampak kat sini kan. Oh, semua orang kata apa yang jadi ni. Tapi sebenarnya masalah tu memang ada sebab population pun bertambah. Jadi rasionya bertambah lah kan. Jadi isu ni adalah satu isu yang takkan habis. Takkan habis sebab dia berterusan. Sudah city. Jadi kita tengok macam tu, kita macam mana. So kita tengok isu sekarang ni miskin bandar yang mereka yang di PPR flat dan macam tu yang budak-budak remaja yang berhenti sekolah awal yang budak kecil yang tak mahu sekolah. Nah, apa akan terjadi pada mereka? Adakah besoknya diorang juga semua akhirnya end up jadi jadi kita tak nak macam tu. Apa yang kita, macam mana kita nak ajar? Ajar dia skills yang berguna yang boleh mendapat pekerjaan, employable skills. Macam mana kita nak bagi cara penyampaian supaya mereka nak belajar dan mereka tahu selepas dia ada kemahiran tu, macam mana nak guna kemahiran tu untuk mencari pekerjaan. Jangan kita ajar aja kos macam tu tinggal. Tak boleh. Kita kena tunjuk macam mana belajar, lepas tu macam mana kita nak guna. Kalau betul-betul berminat nak membantu, pada saya kita tengok ambil just a small group. Kita namakan dia buddy system. Kita mengenali beberapa orang dan bimbing dia orang keluar. Bukan dengan bagi duit. Tak, bimbing, tunjuk macam mana cara kalau kita nak ajar sesuatu skill, macam mana dia boleh keluar dan berdikari. Sebab orang kalau dah lama kita jatuh, nak bangun tu susah, dia macam tak nampak. Jadi kita nak tunjuk jalan, boleh bangun, boleh, mesti berani. Jadi macam itulah kalau ada yang siapa betul-betul berminat nak bantu, tak payah ambil 100-200 orang. Ambil sekumpulan, 3-4 orang jadi. Dua orang pun jadi, bimbing dia supaya dia keluar dan berdikari. You guys ni bawah klinik mana? Ni nama klinik kita is Teddy Mobile Clinic. Boleh cerita sikit? By Dr. Madhusudan. Okay. In 2015 lah. Okay. Tapi saya join kat sini just baru 6 bulan. But I've been regularly coming lah. Okay, that's good. Helping the unfortunate is something that I really am passionate about. Okay. But it is also about the time factor lah. Okay. As time goes by, eventually some point in your career, you will find time to do things like this, which is more gratifying. Okay, of course, the daily job is also gratifying lah. But this gives you the self-satisfaction. That's right. When you come sini, you come here, you tengok sakit-sakit, especially homeless people, less fortunate people lah. Treating them, seeing them recover gives you a sense of satisfaction. That's good. So Dr. Madhu is the one yang arrange everything. It started off with him coming and helping
just solitary, and then, yes. And then it grew. And then eventually it grew into a family. And ubatan semua disediakan oleh Dr. Madu. And then, you know, volunteers come in. They help each other out. Yeah, it's a nice thing what you guys are doing here. Thank you very much. Tapi nak tahu juga macam orang gelandangan ni, homeless people ni, diorang biasa penyakit apa yang diorang biasa ada, or masalah-masalah yang you guys selalu macam counter dengan diorang ni? Kebiasaannya penyakit macam biasanya sesama demam, batuk, because they're exposed to the, you know, the outside. They've got no clean air per se all the time. Selain daripada tu, on skin problems, skin masalah kesihatan hygiene, dari skin kulit, hygiene. Kerana diorang tak mandi lama apa semua tu kan. Lepas tu, diabetes lah. Usually diabetes yang uncontrolled. Bila dia ada kencing manis yang tak kontrol, dia tak ada cara, tak ada awareness, nobody to educate them. Faham. Lepas tu, mereka pun tak ada macam jalan buntu lah. Dia tak tahu nak pergi mana, minta tolong. So, sometimes they'll come with all the complications related to diabetes. And we have our wound team. Wound team is basically they are the wound care. Focus on the wounds, So they'll focus on all the wound, focus on all these skin problems. So they'll go around, you know, bring their own team. They do dressing every week. Abang memang dah berapa lama dah abang dekat sini? Abang memang semenjak saya mengalami sakit tu, saya dah tak dapat kerja lah. Saya pernah minta dengan apa zakat, tapi diorang tak layan kita. Kenapa tak layan pula? Tak tahu lah nak cakap macam mana. Pernah sekali diorang bagilah lihat dalam lingkungan RM50 belanja rumah. Lepas tu tak ada lagi. Dia tak cakap kenapa dia tak bagi ke apa? Tak ada sebab ke? Tak ada. Abang dulu sebelum ni pernah bekerja kan sebelum ni? Saya memang bekerja kan, tapi tak dapat lamalah pasal dia cakap saya tak layak kerja dengan doang pasal kerja ni berat. Jadi saya tak dapat mengangkat dia lah. Sebab sakit abang. Sakit tu kadang saya pandai macam marah pasal yalah kenapa dia buang kerja kan. Itulah saya kadang-kadang tak tahu nak jawab macam mana kadang-kadang. Jadi kita macam ni jelah, kita cari makan, pungut-pungut apa apa. Harapkan yang orang pemberian orang semua kan. Itu pun kita cari kerja apa, kadang cuci pinggan. Ada jugalah kerja sikit-sikit. Apa sajalah yang boleh buat. Yang kami ada, itulah kami makan tiga beranak. Bang, sekarang ni abang tinggal dekat mana? Ni lah, kita tinggal dekat tepi-tepi jalan ni. Mana-manalah. Kadang-kadang pukul 2, pukul 12, kadang tak tentu kan. Polis datang, halau. Oh, dia halau kan? Amin ni cakap, tak layak. Abang dah berapa lama dah tidur macam ni kat luar? Berapa lama? Lama juga lah. Bang, anak abang ada sekolah? Di sekolah. Kita tak mampu lah, Bang. Kita tak mampu nak bagi sekolah. Pasal dalam keadaan kita macam ni. Ibarat orang cakap nak. Benda yang pada asas makan pun. Pun kadang-kadang sebenarnya kita tak mampu lah. Anak abang memang tak nak pergi sekolah. Dia selalu tanya, ya, bila nak sekolah? Tak apalah, saya cakap bukan tak bagi kau sekolah. Tapi kita tak dapat nak settle duit kau apa semua. Ayah dalam keadaan sakit, tak dapat kerja lagi. Kerja pun ada, tak sesuai dengan badan ayah. Badan ayah sakit. Jadi syarikat buang lah. InsyaAllah kalau tak dapat sekolah apa orang putih, kita sekolah pondok, sekolah agama kan. Itu lagi elok insyaAllah. Tapi bukan sekarang lah. Kadang dia menangis. Dia nak pergi sekolah. Dia nak sekolah sangat. Saya pun.
Berakhir sudah ikhtiar Encik Siva untuk hari ini. Semoga dia bersabar dan tabah untuk menghadapi hari esok dan yang seterusnya. Sebab sekarang ni saya nak kena uruskan Encik Kamarul dan keluarga. Saya cuma nak bagi tahu yang kita sebagai rakyat Malaysia ni kita kena lebih prihatin terhadap orang yang kurang bernasib baik ini. Kadang-kadang bukan makanan dan minuman dan pakaian yang mereka nak. Kadang cuma seseorang teman yang mendengar keluhan mereka. Jadi, dengan hati kita ni kita kena penuh kesyukuran dan teruskan bersama saya di dalam program Ihsan Kita di minggu hadapan. Jom, Mak. Jom.